Golongan orang kurang upaya OKU menolak sekeras-kerasnya cadangan untuk berkongsi kemudahan awam, terutamanya berkongsi tandas bersama golongan transgender yang berlawanan jantina kerana perbuatan itu dianggap berdosa. Ujar Esther Yap, sudahlah kemudahan sedia ada tidak mencukupi, golongan OKU harus sepakat untuk menolak perkongsian kemudahan awam tersebut. Janganlah, tak boleh macam ni lah, petos. Itu tantas ke, janganlah okey dia. Banyak susah cari tantas. Itu orang sudah kena itu tantas saat ada orang dia bekap-bekap macam losak. Yang okey you banyak susah. Kalau saya memang tak patut lah benda tu. Sebab kita tak tahu mereka macam mana kan. Kita apa ni majoriti yang masuk tandas tu banyak yang tak nampak terus apa B1 kan, yang tak nampak terus. Jadi kalau depa masuk tu depa tak tahu kata ada ke tak depa tu dalam tu kan. Ha. Itulah kalau akak pun tak suka jugalah sebab kita tak nampak kan. Kita pilih tandas OKU ni sebab kita tak tahu ni tandas lelaki ke perempuan, sebab tu pilih OKU kan. Tapi bila apa LGBT ni masuk kat situ menyusahkanlah sebab dia bukannya OKU kan. Nak masuk tandas OKU memang tak patut lah. Kalau ada tanah okey you, okey you je lah. Apa nak kongsi dengan orang lain. Yang masalahnya yang siapa nama? Poziah. Okey. Poziah tu pun patutnya tak boleh lah buat kenyataan macam tu. Kesian orang okey you ni, tak kesian ke? Cuba dia yang cacat macam mana cakap dengan dia. Tapi kalau jadi menteri tu nak cakap, so dia fikir dulu lah mana baik mana yang tak baik tu je lah. Lain-lain tak ada lah. Bagi akak lelaki dia tetap lelaki. Jadi dia kena ikut yang lelaki punya lah. Jadi akak memang tak setuju kan? Tak setuju.